Halo guys, balik lagi bersama gue di sini. Oke, di video kali ini gue main Ria skill 1 dan untuk hypernya ini gue mau ke arah Tigreal Astro Immortal special request ya guys ya. Oke, ada begini dan coba kita pasang dulu aja guys ya yang ada. Akai kayaknya nggak usah kita jual dulu lah ya. Vale nanti bakal gue amankan. Ini Akai kita pasang dulu aja guys untuk sementara ya. Kalau misalkan bintang 2 lebih keras dia buat TB di depannya. Sebelumnya terima kasih buat kalian semua yang sudah mampir ke video ini. Dan kita lanjut aja ke gameplaynya guys ya. Okay. Flicker Tigreal nggak butuh, karena kalau misalkan udah aktif Inferno udah bisa langsung meluncur. Kita lebih butuh Purify. Oke, nice, kita amankan ya, biar tidak ada hal-hal konyol yang tidak diinginkan. Oke. Karina juga dapat. Oke, nice banget ya, udah bisa kita aktifin guys 4 immortalnya. Ini kayaknya si Akai kita ganti dulu aja guys ya, pakai si Vale. Kita kasih begini, Purify-nya kita pindahin juga. Dan begini dulu aja guys ya. Oke, requestannya ini kan minta dibikinin Tigreal Astro Immortal. Magic Crystal gua bakal milih Immortal. Terus untuk skill Sirianya bakal gua pakai buat nyari Crystal Astronya guys. Kalau misalkan pakai commander lain agak susah. Jadi lebih enak pakai Siria skill 1 ini. Jadi tinggal pakai ke Johnny kan buat nyari Crystal Astro, udah bisa dapat guys kristalnya. Kalau misalkan kita nyari Crystal Immortal agak susah, harus dipakai ke si Vexana, dan Vexana itu kan adanya di level tinggi. Mungkin agak susah ya. Oke, ini kalah tapi gak apa-apa. Akai mau bintang 2, Johnny juga dapat lagi, kayaknya gak usah kita ambil dulu guys ya, karena duit kita nanggung 9 gold. Sebenarnya Magic Crystal bagus pakai Astro, jadi ketika udah dapat Tigreal udah langsung ada rasa. Beda sama Immortal harus ngisi stack dulu. Cuman kendalanya kita harus pakai skillnya di Vexana guys buat nyari Crystal Immortalnya. Kalau misalkan kita pakai di Vale, di Karina, di Arlott bisa random. Jadi kemungkinan bakal susah ya. Oke, ini kalah, ini Johnny gua jual guys ya biar ada dua interest. Akai mau bintang 2 jangan lupa kita ambil, dan Johnny juga kita ambil lagi guys ya buat aktifin 3 Astronya nanti. Magic Crystal, Immortal langsung kita amankan. Ada Astro sebenarnya ya, tapi kita lebih butuh Immortal guys dibanding Astro. Oke, Akai dapat lagi, usah kita ambil dulu. Ini kita langsung up level lah ya. Akai kita masukin guys, di dulu aja. Semoga di fight box pertamanya ada Tigreal-nya ya. Udah bisa kita pakein guys Magic Crystal apa namanya Immortal-nya biar dia langsung stuck gitu loh. Kalau misalkan nggak ada di fight box pertama, Tigreal-nya agak susah ini buat nge-stuck Immortal-nya. Karena Immortal kalau misalkan nggak ada stuck apa namanya geli-geli dia damage-nya. Oke, ini ronde ketiga guys ya. Kita baru aman terkendali. Ini kita ambilin aja semua dan coba kita lihat isi fight box pertamanya. Semoga ada Tigreal guys yang kita butuhin. Kita lihat apakah ada. Tidak ada ternyata guys ya, adanya Joy 2 biji sama si Valen. Oke, ini kayaknya kita ambil pengaman dulu aja guys ya, Winter. Vale bintang 2 kayak juga dapat lagi, Hilda yang keluar duluan guys ya. Silvana belum dapat tapi nggak apa-apa. Ini coba kita aktifin 2 guardiannya ya biar lebih keras. Sayang banget ini ya, di fight box pertamanya Tigreal-nya nggak ada guys. Jadi kita harus buru-buru up level ke level 7, level 8. Tapi semoga di level 6, level 7 adalah ya. Karena ada chance guys di level 6, level 7 cuman kecil. Kita lihat aja situasi dan kondisinya. Untuk sementara ini kita hyperin Vale dulu aja guys ya. Kayaknya sih aman sini. Nah, kita aktif guardian. Buset, Akai-nya bintang 2 dia juga ya. Terus ada revitalize. Yo Vale, apakah bisa? Nggak ada mage yang aktif ini guys. Ini damage-nya kurang si Vale kita. Overtime. Oke. Apakah bisa? Bagi damage ternyata ya adik-adik. Oh, tenang. Karina juga dapat lagi. Oke, nice. Dan kayaknya coba kita ngeroll tipis-tipis lah ya buat nyari Silvana guys. Oke, ini dia ya, dapat, boleh banget. Oke, ini yang gua ganti kayaknya Martis dulu aja ya. Kita coba cari cuan dulu aja guys biar lebih banyak nih duitnya. Untuk komponya kita sesuaikan aja tergantung situasi dan kondisi. Tapi yang pasti 6 Immortal 4 Inferno gua aktifin. Kalau misalkan bisa kita aktifin 6 Immortal, 6 Guardian, 4 Inferno jauh lebih bagus sebenarnya guys. Tapi kita harus dapat banyak kristal. Oke, ini lawannya si Vale 2 guys ya. Berapi-api dia. Darahnya masih cepet. Kayaknya kita siramin dia nih guys ya. Vale, yo, slow. Ulti sekali hilang. Nice, kita siram dia guys. Ini Silvananya langsung kita ambil. Rune pertamanya coba kita lihat, ada Gold Hunter, Immortal Fury, Rock Solid. Rock Solid sudah bagus sebenarnya ya. Coba kita refresh lagi. 25 gold. Kita gajian aja guys ya, biar bisa cepat up level. Ini kita langsung up level. Yang kita masukin kayaknya Martis. Eh, Karina dulu aja lah ya, karena Karina udah bintang 2. Martisnya bintang 2 kan, harus juga dapat. Ada si Odette juga guys. Odette boleh banget langsung kita amankan. Item tambahannya semoga ada yang bagus, coba kita lihat. Blood Wings, oke, boleh banget ya. Langsung kita ambil, dan kita pasang ke Vale. Odette Silvana mau bintang 2, semoga gak blessing. Karena gue mau nyari blessing di Immortal aja guys. Nice, gak dapat blessing ya. Dan ini juga gue ganti.
Oke, kita coba pakai skillnya ke si Johnny buat nyari kristal Astro. Dan kita coba High Prince Valley dulu aja ya. Oke, Purify kita pasang ke Akai. Dan kita nggak usah ngerong. Oke, sabar dulu aja ya, walaupun kita belum dapat Tigreal. Karena kalau misalkan kita nggak dapat di Fat Box pertama, agak susah. Tigreal Hero 4 Gold ya. Jadi chance-nya di level 8, level 9. Oke, yuk, ini bau-bau kekalahan sih kayaknya. Karena lawan ini mistik, guys. Fanny. Coba kita lihat apakah Vale kita bisa survive. Yuk, Vale. Ulti. Nice, udah jadi hantu sih Kaguranya. Vale dia juga ulti nggak ada rasa ya. Aman sini karena kita masih ada Winter. Overtime, jangan bagi damage, please. Nice, aman terkendali adik-adik. Mantep banget. Mantap. Udah dapat lagi, tapi kayaknya cukup bintang 2 aja. Dan kita langsung up level. Yang kita masukin Martis. Oke, begini dulu aja ya, sabar. Oke, kemungkinan bakal susah buat kita aktifin 6 Immortal, 6 Guardian, 4 Inferno, 3 Astro. Paling nanti kita bakal simple aja, 6 Immortal, 4 Inferno, 3 Astro. Jadi Guardiannya pakai 2 biji aja, si Banteng sama si Tigreal guys ya. Mungkin nanti pakai si Johnny ataupun si Odette ya buat aktifin 3 Astronya. Oke, ini aman terkendali. Oke, Arlott mau bintang 2 apakah Blessing? Blessing guys ya, kemana ini? Immortal, nice, tanpa harus kita reset. Kalau Blessingnya masuk ya. Dan kita nggak usah ngeroll, fokus nabung. Oke, lawannya ini Wanwan. Buset, 3 hero guys yang udah bintang 3. Darahnya masih banyak ya, berapi-api. Hoki banget loh. Karena mistiknya udah nyala dia ya. Mistik scrollnya dikajak. Lumayan bahaya sih ini. Vale. Slow. Apakah bisa? Kayaknya sih nggak bisa nih guys. Kalau gua rasa akan jadi babi juga. Yuk, dikeroyok. Winter udah kepake. Kurangin dulu seenggaknya. Di ulti juga kan sama komandernya guys, tersiram. Fat box kedua dan posisi gua kedua juga, kita ambil item apa ini guys ya? Kayaknya coba kita ambil Guardian dulu aja lah ya, biar lebih keras. Ada si Tigreal guys ya, ada si Gord juga. Nggak fokus gua anjing, on banget loh. Oke, nggak apa-apa lah ya, walaupun tadi Tigreal-nya ke skip guys sama mata gua, dan kita coba cari di level 8. Oke. Habis ini kita up level ke level 8, kalau situasi dan kondisi memungkinkan, kita coba fokus nabung ya, buat up level ke level 9. Nanti kita cari Tigreal level 9. Sekaligus kita bintang 2-in bintang 3 ini level 9 aja guys, biar lebih gampang. Oke, ketemu lagi sama yang ini. Nice. Sisa Vale. Dikeroyok dia ya. Dan kita masih aman terkendali. Martis dapat lagi tapi kayaknya nggak usah, cukup bintang 2 aja dan kita langsung up level ya. Oke, coba kita aktifin guys 6 Immortalnya. Ini gua masukin dan ini juga gua masukin. Oke, lawannya ini Zilong, Magic Crystal-nya Inferno. Buset, Joy-nya langsung ulti guys. Bagus juga ini ya, Magic Crystal Inferno. Kalau misalkan kita hyperin si Gatot gitu kan, terus atau hero yang lainnya. Ayo, Vale bisa. Ulti. Sakit banget guys Vale gua. Vale. Ulti bisa. Nice, dapat banyak stack deh guys. Rune keduanya depan aja, Elite Team Warrior Blessing Power Overload. 3 hero acak. Lumayan dilema nih guys ya dari rune keduanya. Kayak Arlott dapat lagi tapi kayaknya nggak usah kita ambil ya, cukup bintang 2 aja dia juga. Coba kita refresh lah ya yang kedua ini. Blazing Blade, kita ambil yang ini aja guys ya, Power Overload. Jadi dapat 30 mana ketika mengeliminasi. Dan coba kita farming satu ronde creep ya. Semoga ada clone ataupun kristal yang kita butuhin, coba kita lihat. Oke, ada begini, yang satunya apakah ada? Tidak ada guys ya, konsentrat ditamankan, Rose Gold. Oke, Tigreal-nya udah dapat, nice banget ya. Dan ini si Popol kita ganti lagi, Popolnya jual aja, Tigreal langsung kita amankan, dan kita langsung mentok level 9. Kita tinggal nyari si Gord, si Tamu, sama si Kufra guys ya, buat aktifin 4 Inferno-nya. Dan coba kita pasangin Magic Crystal Immortal, tapi nggak usah pakai Crystal Astro guys. Biar Astro-nya di Vale aja ya, bunuh diri namanya, kalau misalkan kita langsung hyperin. Kita kasih Guardian sama Rose Gold. Vale walaupun masih bintang 2, damage-nya jauh lebih sakit daripada yang lainnya. Karena stack immortal dia udah banyak, terus aktif 2 mage. Jadi Tigreal belum saatnya kita hyperin pakai Crystal Astro guys ya. Jadi sementara ini kita pakein Magic Crystal Immortal aja dulu ya, biar nyari stack. Nanti kalau misalkan udah bintang 2, baru kita hyperin pakai Crystal Astro. Oke, ini kita tabok dia guys ya, sekarat. Dan udah waktunya kita ngeroll, coba kita ngeroll tipis. Lanceng nggak usah, dapat si Tamu sama si Kufra guys ya. Boleh banget langsung kita amankan dua-duanya. Oke, lawannya ini Fanny ya. Mystic juga dia guys, Hayabusa bintang 2. Tapi mystic scrollnya di si Kagura itu ya. Kalau misalkan di Hayabusa lumayan rusak sih sebenarnya. Tapi ini juga kayaknya bakal kalah sih kita guys. Mystic terlalu kuat ya. Oke, Savale sama si Johnny.
Kalah sih ini, nggak bisa. Paling masih bintang 2 kan, nggak terlalu kuat. Walaupun damage dia sakit. Oke, kena 19 damage ya, lumayan dalam. Kufra dapat lagi, oke boleh banget. Dan coba kita ngeroll, ini nggak usah, ngeroll lagi. Dapat guys ya, 1 biji, bintang 2 dong. Nice guys ya, bintang 2. Ini kayaknya sih dapat blessing kalau gua rasa. Coba kita ambil Inferno guys ya, blessingnya nice banget. Udah bisa emang satu hero. Dan coba kita kasih kristal asal guys ya, udah waktunya kita hyperin. Oke, kita kasih winter juga biar jangan mati konyol. Rose goldnya kita pasang ke Arlott aja. Yo, Tigreal meluncur. Meluncur. Nice, langsung disedot ya guys ya. Kita ketemu lagi sama yang ini, darahnya masih cepet loh dari tadi. Perfect win guys. Masih berapi-api. Oke, disedot-sedot. Apakah kita bisa nyiramin dia? Ada Vale sih, damage yang dari jarak jauhnya. Tigreal yang nyedot-nyedot. Yuk, bisa. Slow di ulti, winter, muncul lagi. Nice. Vale gua masih free hit. Aman aja harusnya. Oke. Asal jangan bagi damage. Rugi. Ini Vale, bisa. Bisa lah harusnya. Nice ya guys ya, enak aja lu mau perfect win. Fatbox yang kesekian kalinya, nggak ada kristal yang bisa kita ambil, kristalnya OEM. Ini kayaknya kita ambil winter lagi aja lah ya, kita banyakin guys pengamannya. Coba kita cari Tigreal lagi, ini nggak usah, ngeroll. Dapat banteng, boleh banget ya, ada si Vexana juga guys, Vexana boleh lah ya. Karina stucknya, baru dikit, Vale 30 ya, berarti Karina aja guys yang kita ganti, Karinanya kita jual aja. Oke, kita ketemu Mirror, kalau kalah rugi, Hayabusa bintang 2 ya. Mystic scrollnya di dia guys. Bahaya sih ini, Vale gua gak ada winter. Karena winternya tadi gua pasang di Vexana. Damage terbesarnya ini di Vale sama si Tigreal guys ya sekarang ini. Bisa sih harusnya, Tigreal. Ulti, nice. Wah ada Selena guys. Udah kepake winternya. Apakah bisa? Vale gua hilang. Si Tigreal, nice, masih sedot-sedot. Yuk, Tigreal. Ulti lagi. Please jangan kalah. Kalau kalah rugi, Tigreal kalah ternyata guys. Darah gua sisa 2-2 dong. Oke, Kufra bintang 2, Gatot sama Sigurdnya juga dapat guys. Dan udah waktunya kita perubahan ya. Northern Adventure-nya kita udahin. Udah saatnya cuan-cuan kita lepas guys. Ini jual, Oda juga jual. Guard-nya kita amankan dan cuma kita pasang. Ya, kita kasih winter juga lah ya yang dari si Vexana guys. Biar jangan cepat meninggoy Sigurdnya. Aman terkendali. Gatot langsung kita amankan, kayaknya yang kita ganti si Vale guys. Kalau Martis nggak bisa gua ganti, karena si Kufra bakal gua ganti pakai si Tamus, bisa aktif 2 WM kan lumayan. Oke, nggak apa-apa lah ya, kita ganti aja si Vale, walaupun stack dia udah banyak guys. Karena masih bintang 2, beda cerita kalau misalkan bintang 3, nggak bisa gua lepas si Vale. Kayak busanya lumayan cukup meresahkan. Hilangin dulu, cah immortalnya. Slow, Vale. Wah, buat gua udah freeze lah guys. Aman, sebrot, nice. Bisa sih harusnya. Wah, hilang ya Tigreal gua. Gord, nggak bisa juga ini ya. Kalah lagi gua guys. Darah sisa 9 makin sekarat. Coba kita ngeroll lagi. Dapat boleh banget. Roll, dapat lagi. Yuk. Tigreal, Vexana bintang dulu main lah ya. Roll, dapat lagi boleh banget. 3 biji lagi buat bintang 3. Please muntun. Gord dapatnya guys, langsung kita amankan. Vale kayaknya langsung kita ganti ya dan Valenya kita jual aja. Semoga ada klon biar lebih gampang buat bintang 3 si Tigreal-nya. Gak ada guys ya. Kita ambil Glowing One. Bloodwing saja kita amankan. Dan coba kita ngeroll lagi. Gatot Tamus dapat lagi boleh banget. God bintang 2 nice ya. Kita kasih dia Glowing One guys biar lebih mantep ya. Ada bakar-bakar. Kiamat terkendali, udah ada damage tambahan dari si God sekarang ini. Oke, semoga Tigreal kita bisa bintang 3. Oke. Nice, meluncur langsung sedot. Di laser juga kan sama si God. Aman aja. Sedot lagi, slow, komernya ulti, ada winter, aman. Sedot lagi Tigreal, Gatot juga ulti, makin gak gerak ini guys lawannya. Sangat satisfying ya, kombonya antara Tigreal, Gatot sama Sigurd. Oke, cukup dalam dia kenanya, dan kita tabok dia guys ya. Coba ngeroll lagi, banteng kita ambil, roll lagi, roll, ini gak usah. Oke, ini pada bintang 2 guys, langsung kita ambil lah ya, lumayan kan lebih kerasan. Gak apa-apa kita gak dapet interest. Oke, kita ketemu lagi sama si Vane ini. Hayabusanya masih bintang 2. Tadi kita kalah kan. Harusnya sih ini kita bisa menang guys. Harusnya. Nice. Yuk. Oke, ada banteng juga kan sekarang bintang 2. Gatot juga ulti. Aman aja sih.
kalau gua rasa. Menurut gua ada winter, semprot, laser. Oke, itu dia ya. Kamehameha, Gord, Kagura, mau ngapain kau ya, sisa hantu-hantunya guys. Oke, berapi-api ya dia, kita siram. Dan coba kita ngurut lagi, Tamus bintang 2, oke nice ya, ini gua ganti. Kufranya kita jual aja guys ya, kita ngurut tipis. Kalau lagi, dapat guys ya, 2 biji lagi buat bintang 3, sabar dulu aja. Oke, lawannya ini Vale 1 ya, 1-1 bintang 3, nice, langsung nasedot. Yo Tigreal, ulti lagi. Wah, ditinggal guys. Free si 1-1-nya, bahaya. Kita lihat. Slow, hero-hero gue masih banyak. 1-1-nya gak ada winter dia ya, gak ada pengalaman sama sekali. Harusnya bisa sih. Yuk, Tigreal. Nice, jeger. Oke. 1-1 bintang 3. Kita bego-begoin dia guys ya. Pulang dia ya, ini langsung gue amankan Tigreal-nya. Fatbox lagi, kristalnya Kadia sama WM. Slot kita belum dapat guys. Oke, nice, kita amankan lumayan. 2 biji lagi buat bintang 3, please kasih gua muntun. Ini slot tambahannya, coba kita amankan Yuzhong dulu ya guys ya. Troll, please kasih gua Tigreal. Muntun, roll, belum dikasih guys. Yuzhong kayaknya kita jual aja lah ya. Kita pakai Gwyn aja guys buat aktifin 2 wrestlernya. Oke, kalau misalkan kita kalah udah pasti langsung pulang ya. Dan kita jadi mirror, kita lihat apakah bisa double kill atau sebaliknya. Hayabusanya sih cukup merepotkan ini guys, walaupun masih bintang 2. Kalau bintang 3 lebih rusak ini. Pecahin dulu immortalnya. Yuk, nice. Oke, nah itu dia ya. Hilangin. Emang terkendali sih yang ini guys. Oke, kena dalam banget ya. Yang lawan mirror kita pulang dia guys. Udah tinggal 2 ekor ya, nggak tahu nih Tigreal kita bisa bintang 3 atau kagak. Oke, coba kita all-in buat nyari Tigreal 2 biji. Please muntun, kasih gua, jangan PHP. Butuh 2 biji lagi buat bintang 3. Nah, ini dia guys ya, akhirnya bintang 3 juga. Mantep banget. Dan endingnya kita cuma bisa aktifin 6 Immortal ya, 4 Inferno, 3 Astro, 2 Guardian. Tapi nggak apa-apa, yang penting Tigreal Astro Immortal kita udah jadi ya. Oke. Yo, Tigreal Astro Immortal. Meluncur. Nice, langsung sedot guys ya. Di laser juga sama Sigurd. Kayaknya sini akan jadi pertarungan terakhir. Kita lihat. Karena damage kita di atas darah dia guys. Oke, ini lain cerita ya. Kalau misalkan Hayabusanya bintang 3. Oke, nice ya. Kita berhasil survive guys. Dengan sisa darah 9. Oke, pulang duluan dia ya. Mantep banget. Don ya buat yang request Tigreal Astro Immortal. Dengan aktif combo 6 Immortal, 4 Inferno, 3 Astro, sama 2 Guardian. Perlu kalian coba. Untuk commander gue saranin pakai Seria skill 1. Biar lebih gampang buat nyari kristal Astronya. Oke, ini gua baru mythic guys ya. On banget loh.